Halo guys, kali ini saya bersama dua seorang teman suhu sedang menyusuri jalan untuk menuju Bukit Geralang ya guys ya. Dan ini udah jauh-jauh hari saya bersama dua teman suhu yang udah berniat ingin jalan-jalan atau berpetualang ke Bukit Geralang guys. Oh ya guys, kalian tahu nggak bahwa keindahan alam memang memiliki daya tarik tersendiri guys, mulai dari pesona bawah laut hingga pegunungan. Namun tidak hanya laut dan gunung saja ya guys ya, dan ternyata ada juga bukit yang menyajikan keindahan yang dapat menghilangkan rasa penatmu. Dan mungkin di Indonesia ada banyak beberapa bukit terindah di dunia yang dapat kalian jadikan referensi destinasi ya guys ya, atau destinasi wisata dengan udara yang segar dan juga pemandangan yang memanjakan mata ya guys. Guys, ketika menaiki Bukit Geralang, jalannya lumayan ekstrim. Tuh Geralangnya tuh di atas, guys. Ini sedang cari jalan buat menuju ke atas. Kita disini cuma bertiga guys, guys. Naik terus guys, kita tunggu sampai di atas ya. Ternyata ini jalannya guys, waduh lumayan guys, naik, kita mulai naik. Oke guys, kita tunggu saja video berikutnya kalau sudah sampai di atas ya guys ya. Guys, sekarang kita sudah sampai di atas guys. Sedikit lagi kita sampai di atas guys. Kita dari bawah naik. Waduh lumayan guys, menguras tenaga, cukup ngos-ngosan. Sekarang kita udah sampai di atas guys, tinggal menikmati dari atas. Oke, ikuti terus video ini ya. Alhamdulillah kita udah nyampe di atas bro. Cukup melelahkan, dan kita naik lagi ke atas bro. Caprak naik, mantep bro, naik terus. Nah inilah guys olahraganya, naik bukit. Aduh, itu mereka berdua udah di atas guys, jauh banget. Kondisi saya mungkin
Jadi ini di sini posisinya sudah di atas, bro ya. Jadi seperti inilah penampakannya kalau sudah di atas bukit. Orang-orang sini tuh bilangnya Bukit Geralang. Jadi seperti inilah Bukit Geralang kalau sudah di atas, dan ini baru puncak atau bukit yang pertama ini. Tuh, ntar kita jalan ke sana, kita akan sampai ke bukit yang kedua, dan kita akan nanti jalan ke sana terus sampai nanti kita turun dari sana. Paling nggak jauh lah dari sinilah. Sini juga cukup rame, burung-burung kutilang rame banget. Udah lama sekali dari dulu terakhir kesini itu waktu SD, dan kita baru kesini lagi, guys. Guys, jalannya nanti kita akan menyelusuri lagi ke bukit yang kedua. Kayak ini kalau buat kayak malam-malam kayaknya ini udah lumayan cukup asik nih, guys, tempatnya. Cuma naiknya, guys, nggak kuat. Buat kakinya, guys, yang kuat naiknya. Ya, kalau buat kayak malam-malam itu jos banget, jos kondos.